Hai guys, kita akan membuat 3D paper craft dengan tema Harvest Farm. Yang pertama, siapkan semua cutting objeknya. Lalu, supaya garis lipatannya rapi, kalian bisa gunakan penggaris dan pisau plastik yang tumpul ataupun alat lainnya yang bisa kalian gunakan untuk menandakan bagian lipatannya. Jangan lupa untuk dialaskan dengan cutting mat atau di sela-sela nut ubin keramik. Selanjutnya, kita akan merangkai tool house-nya. Rangkai lipatannya mengikuti contoh yang di video. Lalu tempelkan lem. Gunting dan lipat keran airnya. Berikan lem hanya pada bagian tengah. Selanjutnya, tempelkan keran airnya ke tool house. Selanjutnya, tempelkan kedua langit-langit bagian dalam. Part ini ditempelkan bolak-balik. Tempelkan ke tool house-nya, lalu diselipkan ke sela-selanya. Tool house-nya sudah jadi. Ini di semua sisi ada gambarnya. Selanjutnya kita akan membuat tanah untuk media tanamnya. Lipat pada bagian tengah ke dalam. Garis selanjutnya lipat ke bagian luar. Selang-seling seperti membuat kipas. Lipat bagian sampingnya dan selipkan ke dalamnya. Hasil jadinya seperti ini. Jadi bagian tengahnya bisa kita selipkan sesuatu untuk media tanamnya. Next part, tempelkan semua sayuran. Setelah itu, gunting mengikuti garis dan tancapkan ke media tanamnya. Selanjutnya, rangkai kardus box untuk buah dan sayur. Selanjutnya, untuk objek orangnya, kalian tempel bolak-balik. Lalu gunting bagian kakinya mengikuti garis. Setelah itu, tancapkan kertas untuk standingnya. Selanjutnya, tempelkan watering can-nya. Berikan lem hanya pada bagian depan, lalu tempelkan handle belakangnya. Untuk tanamannya, garis tengah dilipat ke dalam dan garis di sebelahnya menghadap keluar. Kita buat supaya tanamannya bisa berdiri sendiri. Selanjutnya, buat lipatan menyerupai kotak box untuk wagon cart-nya. Setelah semuanya jadi,
Kalian tinggal susun dan mainkan.